for Freddy Gay, Yara President, Liga Sato, Pastor Tui, Heart of Pastor Tui, Lata, Dao Espiada Presidente, I don't care, no, Pastor Tui, Yara Presidente, Tui, if you have to show the mental, next problem.
Baik sekali Rahmat Jabrin. Rahmat, kamu harus berterima kasih sama Wawan.
Hei, King. Galakan tanda banyak. Maruka. Jika kami bersama, Ben. Jika kami bersama. Alhamdulillah 3 poin. Yo. Yo, soyo. Yo. Soyo. Alhamdulillah 3 poin. Oke. Was there today for what Coach, coach, yes. The staff didn't allow the players didn't allow for the position for congratulations for the players, what they did going to do. And we show, like I say for you yesterday, for the best player for the game. We have in the championship to do something good for the SDS. And the last few congratulations for the players, because that we gave today. Of course, one result not normal, but show something important for our team. We want to big power in attack. We score 6 goals, it was losing emotions. And of course, everybody happy because we get a good result today. Oke, menurut Coach Sergio, kemenangan ini juga harusnya membuat pemain saat ini presiden merasa senang di kesempatan kepada mereka. Dan menurut Coach Sergio juga merasa bahwa masih oleh improvisasi dan juga evaluasi yang harus dilakukan oleh PSS. Meskipun menang dengan skor 4-1 tidak seperti yang dibilang di sesi kedua pers sebelum laga kemarin, Coach Sergio mengatakan bahwa PSS datang memang untuk sesuatu yang besar. Ya, pertama-tama pasti bersyukur dengan hasilnya, kita bisa menang besar. Dan pasti pertandingan awal pasti ada nervous, ada grogi, itu normal. Tapi kita mengawalnya dengan baik. Dan yang perlu kita tahu sebagai pemain, kita harus terus tingkatkan, kita harus terus evaluasi apa kekurangan di pertandingan tadi. Kalau kita bisa naik lagi. Karena target tim, target pemain sendiri, kita ya harus bisa mental untuk meningkatkan terus. Jadi seperti itu sih, jangan cepat puas. Ya, mungkin satu musim yang lalu ya, itu semua orang tahu seperti apa. Saya kesempatan di sana kurang sekali.
Nah, tetapi gimana caranya saya sebagai pemain profesional caranya untuk bangkit dari suatu yang karir-karir yang seperti itu, saya harus ada motivasi, harus ada semangat, harus ada motivasi untuk bangkit untuk mencapai itu. Dan kebetulan di PSIS Semarang saat awal saya datang, welcome semua ke saya dikasih kepercayaan, kesempatan itu yang harus saya persiapkan, saya tunjukkan ya sebagai pemain, sebagai saya yang mau berkarir terus, meningkat terus, ya saya harus melakukan sesuatu yang persiapan yang baik, kerja cerdas seperti itu. Ya kalau dari saya, ya itu tadi yang saya awal tadi sebelum ini bilang, bahwa saya dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan dimanapun itu, secara saya motivasi saya untuk bangkit lagi, untuk menemukan performa saya lagi, saya harus siap dengan apapun itu. Option for us, for our staff. Okay, he can play open the center. Okay, what he did in this game, he did for us, for our staff. Okay, open options for us. So what he did in the game. Oke, yang dilakukan PPL Sumatera ini memberikan opsi dan alternatif bagi pelatih dan juga teman-teman rekan setimnya, karena dia memberikan alternatif untuk bisa mengatasi tantangan terbuka, dan dia juga pemain cukup profesional. Jadi performa PPL cukup memberikan opsi dan alternatif bagi pelatih dan juga tim secara keseluruhan. I think the result 6-1, of course, the fact about this one. But before the Persita lose one play, okay, our team showed power in attack. What the team did during the game? But sure, what Persita before playing the game, they also sometimes put problem in our defensive system. Sometimes we lose some balls and the. Persita go to attack with some power, with quality. But in this moment when he take the red card, of course the game can be more hard for them. This is normal. And our team not stop, because what's happening? If you stop, it's not good for the game. Our team push to try to do our preparation what you need. Okay, Coach Sergio menjelaskan bahwa tentu saja sebenarnya itu mempengaruhi performa Persita ya, karena bagaimanapun kehilangan seorang pemain juga membuat klub main menjadi bintang. Tapi itu tadi mengatakan bahwa dengan atau tanpa kehilangan pemain sekalipun PSG sudah melakukan pemain yang terbuka dan pernah menekan tim lawan sejak menit pertama. Jadi itu tetap berpengaruh kepada penampilan Persita, tapi secara besar PSG sudah melakukan